Oke, ini stretcher dimasukkan. Ini posisinya masuk di rel yang sudah dibuat. Dan posisinya simetris, nyaman dipakai. Oke, sebelum dilanjut, klik tombol subscribe dulu dan pencet tombol notifikasi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan tim Garasi 17. Saat ini kita akan mereview atau melihat restorasi mobil Luxio ini, akan kita jadikan mobil ambulan. Kita langsung saja lihat ke lokasi bagaimana untuk prosesnya. Ini kita berjumpa dengan Mas Wawan, ini yang salah satu tim kita yang saat ini mau tahap awal untuk melepas semua karpet-karpet yang berada di dalam mobil Luxio. Ini Mas Ayis, pintu sampingnya kita tolong dibuka ya, biar kelihatan. Nah, jadi nanti akan kita bersihkan semua dari karpet-karpetnya ini, semua kursi atau jok semua kita lepas. Ini kemarin kita sudah baut-bautnya sudah kita lepasin semua, ini tinggal lepasin karpetnya aja, jadi lebih mudah. Lawan gimana? Aman? Aman, aman. Nah, buat rekan-rekan semua nanti yang pengen punya ambulan, mobil ambulan yang mau direstorasi, punya mobil pribadi yang mau direstorasi bikin ambulan, nggak usah ribet-ribet, cukup diantar ke tempat kita aja, kita siap bantu. Mobil, segala jenis mobil yang mempunyai dimensi lebih panjang, bisa untuk stretcher atau untuk tandu untuk pasien, itu bisa digunakan untuk pembuatan ambulan. Nah, ini untuk pembersihan sudah kita lepas semua, ini tinggal kita bersihkan aja, nanti kita lanjut untuk next. Lanjut guys, ini kita sudah selesai untuk pengerjaan pemasangan bordes untuk panggung ambulan. Untuk penampakannya seperti ini.
Ini masih ada satu tahap finishing yang belum selesai, pemasangan di reelnya ini masih kurang satu. Jadi ini bisa kita setting kursi, pakai kursi lipat. Ini konsep sederhana tanpa menggunakan lemari, tanpa menggunakan sekat di depan. Kemudian untuk di bawah sini ada locker untuk menyimpan spinal board atau scope stretcher. Bisa dibantu Mas Wawan, Mas Ayis. Nah, ini kita masukkan di sini untuk menyimpan tanduk scope stretchernya. Nah, bisa ditutup situ. Kemudian nanti tinggal stretchernya ditaruh di atasnya. Kita lanjut dari samping sebelah. Oke, ini stretcher dimasukkan. Ini posisinya masuk di rail yang sudah dibuat dan posisinya simetris, nyaman dipakai. Untuk panggung atau lantai kita bikin, kita kasih dashboard semua, jadi lebih steril. Nanti semisal habis pengantaran bisa kita bersihkan, kita semprot air, lebih mudah. Karena di setiap sambungan-sambungan ini kita kasih sealer biar air nggak masuk di dalam rongga-rongga yang lain. Jadi lebih enak kalau mau bersih-bersih, cuci-cuci, bisa kita semprot semua. Dan lapisan bordes aluminium ini bisa melindungi bagian dalamnya dan juga menjaga kebersihan juga. Terus untuk posisi kursi berada di sebelah kiri, bisa dilipat jadi lebih fleksibel. Dan ini untuk panggung stretcher bisa di bisa digunakan untuk tandu apa itu, untuk kotak jenazah. Nah, sekian sedikit gambaran review dari pembuatan mobil Grand Max Luxio yang kita jadikan sebagai ambulan. Bagi rekan-rekan semua yang pengen membuat ambulan dengan budget yang minim, bisa hubungi kami karena kami bisa menyesuaikan anggaran. Terima kasih.